Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita diberi peluang sekali lagi untuk hidup setelah kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya akan dikembalikan, akan dihimpun. Di hadapan Allah Ta'ala nanti kita akan dihimpun. Alhamdulillah, dalam tajuk yang kita sedang baca ni ialah iaitu berkenaan dengan tariqul wusul, jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Semua orang mesti belajar dan mesti bertanggungjawab terhadap ibadat yang kita buat. Ibadat yang kita buat ni mesti bermatlamat untuk sapa kepada Allah Ta'ala. Yang menentukan sapa ataupun tidak adalah Allah Ta'ala. Kepada kita, kita buat. Kita buat mengikut syarat dan rukun. Dan kalau kita kata setiap ibadat ni dia ada rukun dia, dia ada syarat dia, ada syarat wajib, ada syarat sah. Maksudnya kita ikut sebagaimana yang kita belajar dalam kitab fiqh. Namun begitu, walaupun kita telah menepati syarat, kita menepati rukun, tidak mestinya ibadat kita itu diterima. Tidak mestinya diterima. Sebab di sana dia ada satu lagi, dipanggil rukun qalbi. Rukun qalbi. Di sana bila kita buat ibadat, ada ibadat tu diterima dan ada ibadat tu ditolak. Kenapa ditolak? Kerana tidak menepati kehendak Allah Ta'ala. Tidak menepati kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala ni, kita nak, orang panggil Allah Ta'ala nak kita buat ibadat kerana semata-mata dia. Orang panggil buat ibadat tu kerana Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لِيَعْبُدُونِ. Nun tu bagi bawah. Tak boleh nun tu bagi datang. لِيَعْبُدُونَ. Kita baca لِيَعْبُدُونَ tu, makna nun tu, kalau kita hidupkan dia, dia bagi bawah. Tapi selalu kita tengok, kalau ma'aridilis sukun, selalu kita belajar tajwid ni ma'aridilis sukun, ataupun dalam nahwunya dia panggil jamak muzakkar. Dhamir jamak ni selalu kita tengok dia bagi datang yarji'un, yarji'una, yahtadun, yahtaduna, yuflihun, yuflihuna, nun tu bagi datang. Tapi pada perkataan ni, surah Az-Zariyat ni, Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dun ya liya'budun tu nun ha akhir tu bagi bau. Kalau ada orang tulis kha, tak kena tulis kha di masjid-masjid, kalau dia bagi datang tak betul. Bapa yang Allah sebut tu, kerana perkataan di situ ia bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembah aku. Untuk sembah aku. Liya'buduni. Untuk sembah aku. Jadi nun di situ dipanggil nun lil wiqayah. Ada ya mutakallim di situ, tapi dihazafkan kerana masuknya lam dipanggil lam li ta'lim. Nak bagi tahu kepada kita nya Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat kerana dia. Masih ada lagi kita buat ibadat ada kerana-kerana, ada kerana lain, kerana riak, kerana takabur, kerana sombong, kerana tidak ikhlas. Itu orang panggil sebab-sebab amalan tu ditolak. Jadi sebab itulah kita
sedang berusaha nak memastikan setiap ibadat yang kita buat tu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka inilah disebut oleh ulama, dia panggil tariqul usul, jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala ni sebagaimana yang kita telah bicara dah. Ha, cuma pada pagi ni kita nak sebut sikit lagi, iaitu berkenaan dengan tajuk sobah. Nah, setelah dia panggil maqam taubah, kemudian yang maqam muhasabah, kemudian yang maqam muraqabah, nah, maqam khauf, maqam rajak. Ha, maka di sini ada lagi dipanggil maqam ikhlas, kemudian maqam sabar. Nah, jadi sabar ini satu tuntutan. Ha, satu tuntutan, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang memerintahkan kepada kita supaya kita sabar. Ha, contohnya kita kata paling biasa kita dengar, innallaha ma'as sabirin, kita kata, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar. Di antara ayat lagi di sini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ulama kita di sini dia bawa ayat ni dalam surah Al-Ankabut ini, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim. Ha, Alif Lam Mim ni satu dipanggil harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah dalam Quran tu yang paling rajihnya tidak diterjemahkan. Alif Lam Mim diterjemah dengan Alif Lam Mim begitu ya. Ulama tafsir dalam tafsir Jalalain sebagai contohnya diterjemah dengan Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Taala lebih mengetahui dengan kehendaknya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, dengar. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Banyak huruf muqatta'ah dalam Quran. Boleh dikatakan ulama tidak terjemah. Ada yang terjemah tapi tidak tepat. Ha, serah pada Allah Ta'ala. Allahu a'lamu bi muradi. Allah Ta'ala lebih tahuilah dengan kehendak dia. Ha, cuma diterjemahkan berikutnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Adakah manusia menyangkakan bahawa dibiarkan mereka itu berkata kami telah beriman, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak pernah diuji. Ada kan, tak pernah diuji. Allah Ta'ala sebut, adakah manusia menyangkakan mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, kami beriman dah, kami orang Islam dah, kami orang takwa dah, kami orang baik dah, orang juru dah, orang masjid dah. Maknanya adakah dibiarkan cukup dengan kata kita sedangkan mereka tak pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, demi sungguhnya kami telah menguji orang-orang dahulu. Demi sungguhnya, benar-benar kami telah menguji orang-orang dahulu supaya Allah Ta'ala mengetahui siapa di antara mereka tu orang yang benar dan siapa di antara mereka ni orang dusta. Jadi Allah Ta'ala menguji kita. Dalam masa ujian Allah Ta'ala inilah, maka kita akan tahu orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan orang yang dusta dengan Allah Ta'ala. Di zaman Nabi ada seorang perempuan. Nah, ada seorang perempuan, dia ni kematian anak kesayangan dia. Ha, seorang perempuan mati anak. Ha, bayangkan bila mati anak ni dia. Maka sangat sedih lah. Ha, sangat sedih. Sehingga ke dia pergi kubur. Masa pergi kubur tu dia menangis. Ha, dia menangis di kubur. Ha, menangis di kubur.
Lalu Nabi lalu ke belakang dia. Nabi lalu ke belakang dia tu. Nabi kata, sabarlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kamu. Sabarlah. Dekat dia duk tengah menangis ni, tengah ngamuk ni, tengah ngamuk moga anak mati ni. Jadi dia kata, dia kata ke Nabi, dia tak tahu Nabi. Dia kata, sedaklah tak kena ke demo. Mana soalnya gitulah bahasanya kan. Sedaklah tak kena ke demo. Moga kita ni sedih kan, kematian suami kau, kematian anak kau, sedih. Jadi orang duk kata sabarlah. Jadi sehingga bila lalu, Nabi lalu ke belakang dia pun, bila dia duduk tengah mengamuk, menangis ni, Nabi boleh jawab lagi, sedaklah tak kena berdemo, dia kata. Jadi bila begitu, lepas pada Nabi lalu daripada situ, marilah orang royak ke dia. Mu tahu ke siapa dia tak? Dia kata, kamu tak tahu aku, dia kata. Mana tahu aku, kata orang tu, itulah Rasulullah. Rasulullah, nak kena. Audionya jawab, jawab mulut Nabi ni kan, sedaklah tak kena demo. Jadi dia pun bila dia tahu kata Rasulullah tegur dia tu, dia sangat duka cita lah. Sangat duka cita, berasa bersalah dengan Nabi. Dia pun cepat-cepat pergi rumah Nabi. Pergi rumah Nabi nak pergi minta maaf dah. Jadi Nabi kata, tak ada dah. Tak ada dah. Inna sabra inda sadmatil ula. Nabi kata, sesungguhnya sabar tu ketika mula-mula kena tu. Mula-mula kena. Kalau boleh sabar ketika tu, dikatakan sabar dah. Boleh dah pahala ganjaran. Tapi lepas pada tu baru nak sabar, tak boleh dah. Jadi inna sabra inda sadmatil ula. Hak mula-mula kena. Jadi nak ayatnya, semasa duduk nangis, duduk duka cita tu, orang paling masa dia duka cita tu, orang tegur dia pun tak boleh. Orang tegur dia pun dia marah. Ini orang panggil sikap. Sikap orang yang tak boleh sabar. Jadi sebab tu orang panggil sabar ni adalah ketika mula-mula kena. Kalau orang boleh ni, maka ketika itulah dia dikatakan sabar. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Jadi sebutnya di sini, Allah Ta'ala mengajar kita. Allah Ta'ala mengajar kita. Dan Allah Ta'ala banyak beri ujian kepada kita. Dalam senarai sabar. Dalam senarai sabar ni, sabar terbagi pada tiga. Pertama, sabar dalam melaksanakan pekerjaan taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perkara maksiat. Yang ketiganya, sabar dalam menghadapi ujian, musibah. Jadi nak buat kerja taat pun kena sabar, nak tinggal benda maksiat pun kena sabar, dan semasa kita hadapi ujian, Allah Ta'ala pun juga kena sabar. Dalam tiga-tiga kategori ni, yang paling tinggi sabarnya bila mana kita terima ujian. Terima ujian seperti ada kematian suami, kematian anak, kematian isteri, harta kita musnah, berlakunya kemalangan dalam keluarga kita, kita ditimpa sakit. Orang panggil berulang alik ke hospital, terpaksa jaga orang sakit. Ataupun kita ni hadapi masalah gangguan. Jadi semua ni orang panggil musibah-musibah yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita, nak menuntut kita supaya kita bersabar. Dalam tiga-tiga kategori ni, orang panggil buat kerja taat pun, nak buat bukan senang, kena sabar. Sebagaimana kita tengok, kita nak mari sembahyang. Bagi orang yang tak biasa dengan sembahyang, dia tak leh nak mari sembahyang subuh ni. Dia tak mampu nak mari ni. Berapa ramai lagi orang yang tak leh nak mari sembahyang subuh di masjid. Sebab apa? Sebab dia tidak sabar untuk bangkit, untuk melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala ni, dia tak mampu nak sabar. Dia sembahyang juga, cuma sembahyang di rumah. Sembahyang rekan-rekan. Alhamdulillah lah bagi orang sembahyang. Tapi kalau siapa tak sembahyang langsung tu, tu satu musibah lain pula. Begitu juga orang yang nak meninggal maksiat pun juga dia kena sopan. Entah kan ya, orang biasa minum arak,
Orang yang biasa bina arak ni, dia nak tinggal bina arak ni sangat susah. Dengan orang yang biasa judi, dia nak tinggal perbuatan judi dia sangat susah. Orang yang biasa berzina, dia nak tinggal perbuatan zina ni susah. Nah, kita tengok orang isap rokok pun nak tinggal rokok tu pun susah dah. Tidak gitu kan? Dengan ni. Maknanya orang yang isap rokok, rokok baru ni belum dadah lagi. Nah, belum candu lagi. Ah, jadi nak ayatnya bagi perokok-perokok ni pun orang nak bagi tahu ke dia haram. Orang kata mudarat, penyakit, bahaya, amaran kerajaan Malaysia, bahaya, rokok ni berbahaya. Dan dia tak. Dan orang panggil dia tak boleh, tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Nah, tak boleh berhenti. Nak berhenti rokok ni mudah ya. Mudah nah. Apa boleh ajar satu doa. Nah, kalau ramai apa-apa kita isap rokok, apa boleh ajar satu doa. Kalau siapa dia baca doa ni, insya-Allah dia boleh berhenti. Nah, boleh berhenti. Nah. Nak ke doa ni? Nak ke? Tapi tak ramai isap rokok ni dia. Tak boleh ajar. Kalau ramai isap rokok apa ajar. Kalau baca doa ni, insya-Allah boleh berhenti. Nah, kan? Jadi nanti kita ajar orang-orang isap rokok sudahlah. Kan? Maknanya nak ayatnya payah dah nak tinggal. Makna memerlukan sabar. Makna dia kena sabar untuk berhenti merokok tu dia kena sabar. Kalau dia boleh tinggal rokok ni, satu ganjaran besar kepada dia. Kita tak ada apa-apa, tapi dia ni boleh pahala. Orang meninggal minum arak boleh pahala, orang meninggal berjudi boleh pahala, orang tinggal rokok pun boleh pahala. Dengan sebab apa? Sebab dia terpaksa sabar. Nak boleh kau berhenti ni suatu benda yang sangat susah. Nah, jadi ayatnya semua itu memerlukan kepada sabar. Dan sabar yang paling besar ialah musibah. Bila kita kena musibah. Dan musibah yang Allah Ta'ala beri ini macam-macam pesing. Nah, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk orang panggil sama ada melalui harta, melalui jawatan, pangkat ataupun melalui kedudukan kita, pada kutub orang panggil pada keluarga kita, macam-macam memerlukan kepada sabar. Walaupun kita kata sabar-sabar, bukan artinya kita ni berdiam diri. Sebagai contoh Nabi Muhammad menyampaikan dakwah. Nah, Nabi Muhammad kita menyampaikan dakwah. Bila Nabi Muhammad kita menyampaikan dakwah, maka dia royak. Royak belakang benda Allah Ta'ala suruh royak. Nah, bila Nabi Muhammad kita hadapi masalah tu, Nabi kita sabar. Tapi dakwah mesti diteruskan. Dakwah mesti diteruskan, tak boleh senyap gitu. Contoh kita kata, kita ni, yang kita di Malaysia kita ni, ataupun kita di kalangan masyarakat kita ni, ada benda-benda yang kita terpaksa sabar dengan kerena-kerena masyarakat. Nah, kalau kita orang agama, kalau kita ni orang bawa agama, kita mudah sensitif kalau orang sebut soal benda yang melibatkan akidah. Orang bercakap bila melibatkan akidah, kita rasa nak jawab. Rasa bertanggungjawab untuk kita jawab. Dan kita rasa kita mesti kena jawab. Sebab apa? Sebab bila benda tak melibatkan akidah. Contoh kita kata yang di viralkan dalam Facebook dan sebagainya. Perbualan orang kedai kopi, kacik kedai kopi. Dia kata kalau pas benar boleh ke apa? Nah, kalau pas benar dia nak buat huduk. Huduk boleh ke apa kita? Kita kalau kita benar, kita nak buat pembangunan kepada rakyat. Kalau pas benar boleh ke apa ke rakyat? Ada kan? Nak buat huduk, huduk boleh ke apa? Huduk bukan boleh manfaat pada rakyat. Sebagai contoh. Ada kan? Huduk bukan memberi manfaat pada rakyat. Jadi kita pun berasa tersinggung dengan kata-kata lagu ni. Bila kita dengar ucapan ni, tak kira daripada siapa pun, maka kita rasa kalau orang yang punya kefahaman seperti ini, dia belum ada lagi tasdik dalam hati dia. Ada kan? Tasdik. Mana seseorang tu beriman, bila dikatakan iman, dia ada tasdik.
Tasdik gapo dia? Kita kena tasdik gapo? Lagian eh, adanya tasdik, iman itu ada tiga. Iman itu ada tiga. Pertama dia ada tasdik, yang kedua dia ada ikrar, yang ketiga dia panggil al-amalu bil jawarih. Nah, tasdik itu makna membenarkan hati. Nah, ikrar itu pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dipanggil pengakuan dengan lidah. Tasdik makna pengakuan hati. Yang ketiganya al-amalu bil jawarih, buat dengan anggota. Buat dengan anggota ni. Wajib kita laksanakan segala tuntutan Allah Taala. Buat dengan anggota. Itu dikatakan iman. Dan tasdik ini orang panggil apa dia kita tasdik? Apa yang kita tasdik? Nah, cuba raya, apa dia yang kita tasdik? Apa yang dimaksudkan dengan tasdik? Tasdikun al-imanu huwa tasdik. Nah, dalam banyak-banyak perkara, ikrar dan juga al-amalu bil jawarih, yang paling tepat kepada iman ini adalah tasdik. At-tasdiku ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membenarkan hati dengan perkara semua yang dibawakan oleh Allah dan semua yang dibawa oleh Rasul. Membenarkan hati kita, kena kata ya, hati kita kena kata betul, hati kita kena kata boleh terima, hati kita kena kata kok mana-mana pun boleh. Nah, Allah panggil tasdik. Tak boleh kita kata, hai mana boleh. Tak kena. Ataupun kita kata, wak gapa? Huduk-huduk ni gapa? Boleh gapa kau kaya? Pedahnya gapa? Jadi dia tak khabar. Bahawasanya tuntutan agama, hak nombor satu sekali. Ne? Orang panggil kepada pemerintah ni, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita. Tak kena? Benda yang paling utama sekali kita mesti laksanakan tuntutan agama. Dia panggil kuliah yang enam. Kuliah yang enam. Rajin dengar ni kuliah enam. Kuliah enam ni pertama, wajib jaga agama. Nah, wajib jaga agama. Yang kedua, wajib jaga akal. Wajib jaga jiwa. Nah, yang ketiga, wajib jaga akal. Yang keempat, wajib jaga harta. Yang kelima, wajib jaga keturunan. Yang keenam, wajib jaga maruah. Anak kau ni kan dengar. Pertama sekali, wajib jaga agama. Wajib jaga agama. Yang keduanya, wajib jaga diri, jiwa ni. Jangan biarkan jiwa kita ni musnah. Jangan biarkan jiwa kita ni orang panggil jangan bunuh diri sebagai contoh. Wajib jaga diri. Nah, yang ketiga, wajib jaga akal. Akal yang diberikan oleh Allah Taala, jangan biarkan jadi gila, jadi bodoh. Nah, sebab itulah Allah Taala mengharamkan arak, mengharamkan orang panggil minuman dia memabukkan. Arak tu, tak kan ni? Orang panggil Allah Ta'ala mengharamkan arak, maka dikiaskan dengan arak tu dadah. Dadah tu tak sebut dalam Al-Quran. Arak tu disebut dalam Al-Qurannya. Cuma kias, perkara yang memabukkan termasuk dadah. Termasuk candu, pikuda dan sebagainya. Semua perkara yang memabukkan, maka hukumnya haram. Seumpama arak juga. Kenapakah Allah Ta'ala mengharamkan arak? Kerana takut rusuk akal. Tak kan ni? Yang keempat, jaga harta. Harta kita kena jaga. Jangan kena curi kat orang. Tak kan? Sehingga kalau sekiranya harta tu, kalau seseorang tu curi, maka dia kena kerak tangan. Tak kan? Kalau sekiranya dia merompok orang, maka ada hukuman-hukuman tertentu. Semuanya adalah untuk apa? Untuk jaga harta. Dan yang kelimanya, jaga keturunan. Nah, keturunan. Jangan jadi berzina. Jangan ada orang panggil gapo ni semua mahram. Jangan orang panggil gapo dia ni berlaku anak luar nikah. Sebab apa? Sebab wajib jaga keturunan. Dan yang keenamnya maruah. Maruah ni orang panggil, jangan kita jatuhkan maruah kita.
Jangan biarkan orang jatuhkan maruah kita, sama ada kita jatuhkan maruah kita sendiri ataupun kita ni orang-orang yang menjatuhkan maruah kita. Berhak kita bela diri kita supaya tidak di orang ni, orang panggil apa ni, tuduh, sebarang tuduh pada kita. Baik, nampaknya hudud ni adalah hukum Allah Ta'ala. Dengan ni, dan tak boleh kita nak kata tak setuju. Tak boleh kita nak kata pedah gapo. Tak boleh kita kata tidak memberi manfaat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzab. Dengar ni, Allah Ta'ala kata kalau sekiranya penduduk kampung ni beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, nascaya Allah Ta'ala akan buka keberkatan nah kepada bumi, apa ni, kepada bumi dan dalam langit. Allah panggil keberkatan, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah Ta'ala akan turun keberkatan daripada langit. Nah, Allah Ta'ala akan turun keberkatan. Jadi bila mana kita beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala, orang panggil meninggal segala larangan Allah Ta'ala, semua masyarakat tu beriman pada Allah Ta'ala, semua penduduk kampung beriman pada Allah, semua penduduk negeri beriman pada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah, ketika tu Allah Ta'ala waktu rahmat. Ha. Rahmat Allah Ta'ala tu orang panggil. Hak kita nak. Jadi kalau kita kata, kalau buat hudud boleh gapo ke ayat? Dah kata, kita nak buat pembangun eh, kita tak say kepada hudud. Sebab apa? Sebab tidak memberi apa-apa manfaat pada rakyat. Boleh kita kecek kita. Maknanya tidak ada tasdik. Dah kata, tak ada tasdik, tidak ada orang panggil gapo ni, kepercayaan dia kepada Allah, dia tidak ada kepercayaan dia kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Bila mana tak ada kepercayaan apa yang dibawa oleh Allah, tidak ada kepercayaan apa yang dibawa oleh Rasul, apa akan jadi? Apa hukum? Eh? Apa hukum? Kalau tak ada kepercayaan kita pada Allah, tak ada kepercayaan kepada Rasul, tak percaya hak Nabi bawa, apa hukum? Eh? Apa hukum? Kufur. Tak kena? Boleh kita kacik main-main gitu? Tak boleh. Jadi sebab itulah hidup kita ni orang panggil dua perkara ya. Dua perkara yang dibawa oleh Allah Taala, dua perkara ya. Gambar dia dua perkara ni. Pertama suruh, yang kedua larang. Dengar ni. Yang pertama suruh, yang kedua larang. Suruh tu ada dua. Suruh wajib, suruh sunat. Larang tu pun ada dua pula. Larang haram, larang makruh. Hak tak suruh, hak tak larang itu dia panggil ke apa? Dia panggil harus. Hak harus ni sikit sangat. Larang ni, hak Allah Ta'ala ada ayat dalam Qur'annya, hak suruh, hak larang. Larang ni, keseluruhan Al-Quran itu banyak memuatkan suruhan dan larangan. Suruhan tu ada dua, suruh hak wajib, suruh hak sunat. Larang pun ada dua, larang hak dia panggil larang ke apa? Larang haram, larang makruh. Kalau tak suruh, tak larang, itu tubiklah harus. Itu yang dikatakan hukum syarak taklifi. Dia panggil hukum syarak taklifi. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempatnya makruh, yang keenam, yang kelimanya harus. Nah, ayatnya kita dalam hidup kita ni, kita bawa lima perkara ni. Lima perkara ni ada suatu benda yang hubungan hidup manusia. Nah, kalau kita duduk atas dunia ni tidak mencari perkara yang disuruh, tidak meninggal perkara yang dilarang, tak peduli perkara yang disuruh, tak peduli kepada benda yang dilarang, kita kata aku bukan nak cara kau benda-benda lagu tu. Nah, kita nak membina negara, kita nak memajukan negara, kita nak orang panggil apa dia nak suruh negara kita berpendapatan tinggi, cara aku hudud pedah gapo? Bukan ada kaitan dengan negara, bukan ada kaitan dengan rakyat. Kalau kita boleh kecek lagu tu, berartinya awal-awal lagi kita tidak ada tasdik. Nah, tasdik kullu ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kena ada tasdik. Tak ada tasdik, tak ada.
Kalau kita ni orang panggil nak ikut cara kita, jangan duduk atas bumi Allah Ta'ala. Duduk atas bumi lain. Nah, selagi mana duduk atas bumi Allah Ta'ala, mesti bicara bab hukum halal haram. Mesti bicara suruhan larangan Allah. Sebab tu kalau kita mari sembahyang Jumaat, tiap-tiap minggu hari Jumaat, tu imam naik atas mimbar. Ucapan utama yang disebutkan oleh imam apa dia? Dalam ucapan yang paling utama disebutkan oleh tu imam setiap kali kita mari Jumaat, naik atas mimbar tinggi tu. Pakai buka pula tu. Tu imam nak ayat apa? Cuba ayat, apa dia tu imam nak ayat? Setiap minggu tu imam disebut, tu ulang apa dia disebutkan oleh imam. Apa dia? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Bagaimana? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Tu imam sebut. Lepas pada alhamdulillah, selepas wassalatu wassalam ala rasulillah, kemudian tu imam kita baca satu ayat daripada Al-Quran. Kemudian tu imam akan pesan, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan diri aku dan kepada semua ahli jumaah agar bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Dua perkara tu yang tadi sebut. Dan rukun ini disebut sebagai rukun khutbah yang mesti dibaca. Mesti disebut dalam khutbah. Kalau tak sebut, orang panggil wasiat takwa pada Allah, maka khutbah tak sah. Dan bila khutbah tak sah, maka semaya Jumaat pun tidak sah. Kenapakah syariat kita suruh orang panggil sebut perkataan ini? Wasiat takwa pada Allah Ta'ala itu dikira sebagai rukun. Dan mesti diulang setiap kali, setiap minggu. Kena sebut sama. Kalau tak sebut, dikira tak sah semaya. Tak sah Jumaat, tak sah semaya. Kerana apa? Kerana kepentingan takwa itu. Dalam seminggu ni, kita duduk seminggu ni macam-macam. Orang ni pergi kedai kopi ni, orang ni pergi kedai kopi ni, orang ni pergi buah sini, orang ni pergi buah sini. Dalam seminggu, dalam perbualan kita seminggu ni macam-macam masuk dalam kepala kita. Dengan macam contoh tadi lah, masuk dalam kepala kita. Bila masuk dalam kepala kita, kita buat air. Jodoh juga orang duk buah kedai kopi tak dikata sungguh ni. Tak ada peda sungguh huduk ni. Kalau buat huduk peda ke apa kau raya? Duk, orang main duk sedap ke pati sebab huduk-huduk ni kerja pati. Dengar ni, mana kita masuk dalam pemikiran kita. Jodoh ni. Dengar ni. Jadi itulah kita kena mari semaya Jumaat. Kena basuh ke tu email tu. Tu email kena basuh ni. Orang-orang yang ada fikiran lagu tu, orang bawa orang kecek lagu tu, orang apa ni. Nah, mendorongkan orang, menggalakkan orang ke arah tu kita, tu imam mari seminggu sekali, tu imam pun basuh. Cukup seminggu basuh pula. Cukup seminggu basuh pula, lagu tu lah kerja tu imam ni basuh. Lagi ni, basuh. Kalau tak basuh, kita nak pergi jumpa Allah Ta'ala dengan bonok gitu. Puah gitu, lagi ni. Syirik pun ada, munafik pun ada, bid'ah pun ada, nah, rosak akidah pun ada, ibadah tak diterima pun ada. Nak pergi temu dengan Allah Ta'ala berlaku tu. Tak layak nak temu dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita, nah, yaumana yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak pinak, kecuali orang yang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Hati yang tak ada syirik dengan Allah. Hati yang tidak ada kufur dengan Allah. Hati yang tidak ada munafik dengan Allah. Hati yang tidak ada bid'ah dengan Allah. Hati yang tidak ada fasik dengan Allah. Hati yang tidak ada orang panggil takabur dengan Allah. Hati yang tidak ada riak pada Allah. Hati yang tidak ada sum'ah dengan Allah. Dalam keadaan ikhlas salim, qalbun salim, hati yang sejahtera bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang lagu ni layak untuk bertemu dengan Allah. Jadi sebab itulah nak sebutnya kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ini tanggungjawab kita terhadap agama. Bila musim-musim pilihan raya ni, kan, orang kata pilihan raya ni kecek 5 tahun sekali. Kan, jadi 5 tahun sekali ni musim dia. Kan. Maknanya, bila musim pilihan raya ni, pesen dia macam-macam lah. Perbualan-perbualan, kempen-kempen. Jadi kita ni ngepe gila. Lah nak ngepe kok mana pun silakan, tapi pastikan agama kena jaga.
agama kena jaga. Perkara yang merosakkan akidah kena beringat. Sebab apa? Sebab kita takut mati dalam keadaan kufur. Takut mati dalam keadaan syirik. Sebab itulah Tok Imin juga setiap minggu Tok Imin naik atas mimbar, pegai tukar, baca satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Ha, boleh faham kita? Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dia panggil ayat tauqid. Kalau pada dalam bahasa Arab tauqid ni kok, pastikan, pastikan, pastikan kamu mati sebagai seorang muslim. Berhati-hati, beringat-ringatlah, awas, pastikan kamu kena mati dalam Islam. Ha, kena sebut gitu. Baru tak tidur makmum. Tok Imin. Dah baru tak tidur makmum dengan ni, nak kena. Usikum wa iyyaka bi taqwallah. Tak putih lah mana tak jadi luyu. Kau turun, kau turun. Sampai titik air mulut pun ada makmum. Masya Allah, tabarakallah. Kau ni lah ada satu cerita. Orang, seorang Cina masuk Muslim. Masuk Islam. Dengan sebab tengok. Orang tidur waktu Jumaat. Cina ni rumah dia sebelah masjid. Setiap kali dia lalu hari Jumaat dia tengok orang-orang duk sah pertama tidur semua tiga orang khutbah. Bagi Cina ni kata, oh dia kata tenang Islam ni, dia kata. Tenang sungguh Islam ni. Orang duk kecek depan pun boleh tidur. Boleh cokoh pun boleh jedera, dia kata. Kita orang Cina nak tidur susah tak jedera. Tempat tidur selesa pun tak jedera dia. Orang Islam ni senang tidur. Masa orang kecek pun boleh tidur, boleh cokoh pun boleh tidur. Lalu itulah dia masuk Islam. Nak cari ketenangan disebabkan tengok orang tidur masa khutbah. Oh, ada pedah tidur masa khutbah ni. jadi jangan tidur dan. Jadi kita cuba oklah sebentar usaha orang panggil dengar betul-betul supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala dengan khutbah yang kita dengar. Bahkan ada di antara kita ni orang yang wajib dengar khutbah. 40 di kalangan kita ni wajib dengar khutbah. Daripada awal sampai akhir. Takut-takut tak cukup 40. Orang luar mari tak dikira. Kita ahli Jumaat 40 ni mesti kena dengar khutbah betul-betul. Barulah khutbah tu sah. Barulah Jumaat tu sah. Jadi inilah orang panggil tajuk sabar. Sabar ni berartinya kita bersabar. Tapi kalau orang yang melibatkan akidah, kita kena bagi tahu. Nah, kena betul akidah dia. Sebab apa? Sebab takut rosak akidah, mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Nak bawa bertemu dengan Allah Ta'ala lagu mana. Jadi sebab itulah Nabi SAW hadapi berbagai-bagai ujian. Masa Nabi bawa dakwah, Nabi bersabar. Bahkan Nabi berdoa, Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamu. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah pada kaum aku kerana mereka tidak tahu. Mungkin orang-orang yang bercakap lagu ni, dia tidak tahu. Dia tak tahu ini suatu akidah. Dia tidak tahu kata ni orang panggil benda yang boleh merosakkan ataupun boleh mengejek-ngejek agama Allah Ta'ala. Maka sebab tu kita perbetulkan. Kita sampaikan kepada mereka supaya mereka berhati-hati. Nak bercakap dah lah lagu mana pun. Tapi mesti akidah kena beringat, agama kena jaga dan akhlak Islam kena hormati. InsyaAllah mudah-mudahan itu sahaja tajuk kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang itu daripada kamu sendiri. Minta maaf banyak. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.